Anggur orang tua 2040 botol, anggur kolesom 1704 botol, Raja Wali. Maaf, ini Raja Wali minuman bukan Raja Wali anggota. Raja Wali 1702 botol. Ini pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, di bulan yang penuh rahmat, bulan suci yang diberi kita ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di negeri kita ini. Bapak Ibu hari ini berbahagia, pada hari ini kita akan memusnahkan barang bukti atau miras sebanyak 12.112 botol. Tentunya ini hasil dari cipta kondisi jajaran. Selamat pagi dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Sekalian, kegiatan hari ini adalah bagian dari kegiatan cipta kondusif sebelum, pada saat, dan tentunya kita harapkan sesudah nanti pelaksanaan lebaran. Hal ini terus kita gelora di Bekasi, kita jadikan kegiatan untuk menjadikan Jakarta Timur tetap aman, damai, dan kondusif sesuai dengan apa yang sudah diinisiasi Pak Wali Kota. Hari ini Forkom Binko, saya Pak Kapolres, Pak Gandim, Pak Gajari, beserta jajaran, tokoh masyarakat, ormas, memusnahkan jumlah 12.115 botol miras. Di mana miras ini didapatkan dari hasil cipta kondisi di 10 kecamatan selama 3 bulan terakhir. Tentunya aparat setempat tetap harus berbuat melakukan razia-razia atau operasi-operasi, apalagi di saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Karena sebelum kegiatan Ramadan, kita sudah mendatangkan kesepakatan antara Forkom Binko dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas yang ada di Jakarta Timur akan mengawal dan menjaga kondisi yang aman, nyaman di Jakarta Timur. Tentunya saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Jari, Adilat, tidak mungkin bisa berbuat tanpa adanya sinergisitas dan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Jakarta Timur. Mari kita ciptakan Timur aman, Timur tertib, jauh dari narkoba, jauh dari tawuran, supaya semua saudara-saudara kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Karena matahari terbit dari timur, kita berharap saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Fadilan akan lebih baik dari kota-kota lain, karena matahari terbit dari timur. Ya, ini baru awal pemusnahan ya. Kita ketahui bersama bahwa penyakit masyarakat penyebab utama salah satunya adalah minuman keras. Kita sudah melakukan ini sebagian dari cooling system yang sudah dicanangkan Bapak Kapolda Metro Jaya. Di antaranya ya ini pemusnahan miras. Dan setelah itu kita akan terus melakukan razia minuman keras. Karena memang hal ini menjadi faktor yang jadi pemicu utama terhadap kasus-kasus seperti penganiayaan, pencurian dan kekerasan, tawuran dan sebagainya. Dan inilah kita mencoba untuk melakukan pemusnahan sebagai upaya mengekspos tentang berapa banyak yang sudah kita amankan dan kita musnahkan bersama pengadilan, kejaksaan negeri, pemerintah.
pemerintahan kota, Dandim, dan unsur-unsur masyarakat lain. Ya, seperti itu. Pak, sanksi untuk penjualnya sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, sejauh ini kita masih melakukannya sesuai dengan perda miras. Kita mengandeng Satpol PP dan juga tentu hal-hal ini menjadi kebijakan dari kita untuk selalu mendukung dan mengamankan sekaligus memusnahkan minuman keras ini. Oke. Atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Polres, dari kita selainnya juga sudah membantu operasi tengah malam kita laksanakan untuk mengatasi penyakit masyarakat, sehingga hasilnya sedikit yang bisa kita dapat seperti inilah. Dan saya yakin masih banyak yang harus kita tetap laksanakan bersama Polres untuk mengurangi peredaran minuman keras, terutama minuman tradisional itu yang harganya murah, kemudian kualitas alkoholnya tinggi, ya itu yang ingin kita perlu waspadai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!